Hello guys, assalamualaikum, selamat kembali ke YouTube channel AKA Nazul. Di mana ada cuti? Di situ ada video baru. Jadi sempena cuti Aidilfitri ni, aku mungkin berpeluang untuk membuat 1 hingga 3 video bergantung kerajinan aku. Sebab orang nak raya, dia bagi kerja sekolah banyak-banyak. Jadi faham-faham tak? Sepanjang ketiadaan aku dalam buat video CPM selama lebih kurang sebulan, Uzaf telah mengeluarkan satu update baru, iaitu versi 4.8.16. Secara tepatnya 4.8.16.8 pada 7 Mac 2024. Sebelum ni dia banyak juga update, cuma dia hanya sekadar update beta. Itu pun dia nak macam tambah optimization dan juga dia nak fix bug. So pada update kali ni, ini boleh katakan update paling aku suka lah. Sebab update ni aku dah main lama lah. Sepanjang dia update aku dah main. So hari ni baru saja aku berpulang untuk membuat video sebab aku ada dekat rumah. Okay, sebab update kali ni satu feature tu memang bagi aku dia mengubah lah apa yang ada dekat CPM ni. Kalau macam update sebelum ni, dia just tambah body kit, tambah karakter punya baju, pakaian semua, design, livery kan. Itu bagi aku benda dah bosan, sama je kereta baru kan. Tapi kali ni satu feature yang sungguh menarik, iaitu stadium bola. Kalau kita tengok dekat sini, nampak tak? Football Stadium Area. Dan dia ada update, dia bukan hanya sekadar tempat kosong, stadium bola Bukit Jalil tu, tapi korang boleh buat tournament memang macam main bola sebenar. So satu room sekarang ni sehingga aku boleh 14 player. So satu team 7 lawan 7 player. Kau bayangkan betapa syok kalau kita nak buat event, pemenang team akan dapat kereta kan. So bagi aku ini satu feature yang menarik. So jom kita tengok dahulu di bahagian garage new cars. Dan yang menariknya, dia bukan sekadar aku buat video apa yang baru dekat update kali ni. Di dalam video kali ni juga, aku akan menggunakan kereta yang telah diberikan oleh salah seorang YouTuber yang famous juga dekat Malaysia ni, YouTuber CPM, iaitu Zenta Gaming. So kalau korang tengok video dia, dia telah pun memberikan aku sebuah kereta yang tengah gila, tengah hot sekarang ni dekat TikTok, iaitu oleh warga-warga TikTok CPM kan. Nampak tak? Wira Kansai. Dia bagi khas untuk aku special limited. Nak makan asap. Si ada stiker-stiker ni nampak, AKA Nazul custom ni. So terima kasih. Sengah aku yang bagi ni Kim nama dia. Kim, sengah akulah Kim bagi dekat Zenta, Zenta bagi dekat aku. So terima kasih kepada dua-dua player CPM tu kerana memberikan aku kereta limited ni. Oh my god, siap lowot lah. So sambil-sambil aku review, aku kan juga menggunakan kereta ni. Apa yang special sangat kereta yang Zenta bagi ni kan. Kita lihat dekat bahagian new cars, ada 3 pertambahan kereta baharu. So total kereta sekarang ni 162. Kita tengok paling last sekali lah. Mana? Dan aku minta maaf kalau video ni mungkin nampak lag sikit walaupun aku dah tukar phone baru. Sebab aku tak pakai cooler. Aku terjual aku punya phone cooler lah. Dan aku punya phone cooler yang baru ni belum sampai lagi sebab cuti ni kan. Ni eh? Ni dia Porsche 993 yang berwarna kuning. Comel ya. Macam kereta Mr. Bean lah, yang berharga 1000 coin. Okay, so dia punya stock setting dia 285 horsepower dan juga 340 Nm of torque. So jom kita bayar, aku punya coin pun masih lagi berbaki 2500. Aku lupa nak top up. So tak apa, nanti next time aku akan top up. Dan kalau video ni nampak macam suara aku agak kesat sikit, kesat kan rasa. Sebab aku buat video waktu petang-petang kan. Jadi faham-faham lah. Kalau aku buat video malam, lain lah cerita. So ni kereta pertama, kereta ke-20 mana? Ni Alfa Romeo berharga 500 coin. Oh, video kali ni cukup, jangan risau. Video kali ni aku mampu untuk membeli semua kereta yang ada, okey. Berharga 500 coin. Ui, lawak agak. Ni mungkin kereta Alfa Romeo pertama yang Ozaf tambah dekat CPM. Dia sebenarnya sebutan dia Ozaf ke Ozas? Aku pun tak pasti ya. So jom buy. Ui, lawak, kita add to favorite tu. Dan kereta terakhir sekali yang ditambahkan di dalam update kali ni berada pada nombor mana? Ni dia, berada pada nombor 30 bersebelahan Honda Civic ni, iaitu 137,000 duit hijau. Dia tak guna coin, okay. Dan aku banyak perhatikan dekat TikTok, orang gunakan van ni sebagai food truck. Macam Bazar Ramadan, tapi dia versi food truck. Dia jual apa, cendol, macam Zenta jual coki-coki lah, macam-macam lah. So jom kita buy. Ulamak. Jadi aku takkan guna, aku kan guna tapi sabar. Kita akan gunakan kereta yang diberikan oleh Zenta. Mana? Ni dia. Ni sebenarnya kereta asal dia Lada Prira. Tapi orang custom dia jadi Proton Wira. Bapak style macam mana dia design. Dalam tu ada besi-besi rangka Wira Kansai. So jom kita masuk ke dalam online game.
Kali ni aku akan buat video bersama membership ataupun sesiapalah player random yang ada lah, sebab aku tak pasti budak-budak sekarang ni tengah cuti ke tak. So aku akan masuk ke room Malay dan no password. Okay, so siapa yang berpeluang join aku punya video ni, bertuah lah. So kita telah pun masuk ke dalam room City 1. Hui, aku punya FPS rendah ni sebab aku tak pakai phone cooler. Faham tak, phone aku panas gila ni, jadi aku punya FPS akan menurun. Hui, ramai join. Hui, sebab ni aku tak pasti membership ke public ke, sebab aku bagi tahu dekat community tab. So kita akan tengok mana lokasi stadium tu berada di sini. Jadi boleh tahan besar juga lah. Jadi kita letak kita punya target kat sini. Jom, let's go. Sambil-sambil tu, uish, ni Zenta bagi ni spek longgok, tapi aku tak tahu spek longgok ni macam nak pakai. Dia laju sangat masalah. Ha, load bapak dia. Aku langgar divide dia sikit lah. Solid lah, kereta Zenta ni solid lah. Sebab aku tak tahu kenapa tiba-tiba community Wira dekat CPN ni makin hangat. Orang custom design kan, sampai dekat Shopee pun orang jual. So sini lah dia, stadium bola. Kita dah sampai, banyak tempat parking. Aku tak boleh lah. Tersaget dia kereta ni. So dah ramai join dalam ni, kita boleh lah perang bermain bola. So sambil-sambil tu kita akan pusing-pusing dulu. Ni dah ada stadium Bukit Jalil. Ni bagi aku feature paling menarik lah, serius sumpah. Okay, kat ujung-ujungnya ada batu-batu. Okay, so kalau korang nak keluar dari ke sini pun boleh juga, menuju ke home 1. Ui, ada yang pakai tu Mercedes Sprinter van, van food truck. Okay, so kalau kita nak masuk ke dalam ni, obviously kena keluar dari kereta dulu. Keluar dari kereta, dia banyak juga pintu untuk kita ni. Oi bang, sabar bang. Tu dia, look at that voice. Aku main stadium bola ni sampai malam lah. Aku tendang kacau orang, shoot bola kan. Sumpah syok gila. Sebab aku dah lama tak main CPM seseronok ni. So aku nak tunjukkan balik ke dalam konten. Aduh, kita bersama. Tak tahu lah mana satu membership, mana satu random player. So ni sini. Aku pakai baju apa pula ni? Aduh, aku tak pakai baju signature pak. Aku dah elok-elok baju putih merah. Mana baju signature aku? Tiba-tiba tu pakai baju FBI pula. Tak apa lah. So kalau korang nak masuk dari sini boleh, nak dari sana boleh, paling dekat sana lah tempat yang awal tadi kan. Tapi ada satu trick aku tak pasti Ozaf dah fix ke belum trick ni, di mana korang sebenarnya boleh bawa masuk kereta ke dalam kawasan stadium ni, ke dalam padang lah secara tepatnya. Kalau kita tengok kat sini kan, ada tu penghalang besi tu untuk mengelakkan kereta korang daripada termasuk kan. Macam kalau kita tengok dekat pintu utama lain pun dia tertutup juga. Nampak situ pun tertutup. Tapi ada banyak jugalah bug-bug yang membolehkan kereta kita masuk, membolehkan kereta kita masuk ke dalam ni. Contohnya dekat sebelah ni, kalau kita tengok dekat map bahagian tepi ni, korang rapat-rapatkan, nampak pagar tu kita boleh tembus tau. Dan korang cuba lajukan kereta. Dia jangan laju sangat lah. Tu salah satu trik untuk masukkan kereta korang ke dalam padang. Tapi kalau korang melepasi garisan offside tu, offside nama dia, garisan putih tu kan, memang kereta korang akan terus teleport keluar ni lah stadium. Tapi ada lagi satu jalan, jalan rahsia yang jalan terpencil. Ya Allah, Zenta, kau bagi aku kereta apa ni? Ui, nak makan asap ni, nak makan asap ke nak makan divider ni? So jom pergi ke jalan rahsia dekat, bukan kat sini, depan lagi. Dekat sini. So korang masuk ke sini, belok kanan. Nampak dia. Ini sepatutnya boleh dikatakan macam tempat parking kereta lah kan. Nampak tu, nak park untuk orang OKU, nak park motor ke park kereta kat sini boleh lah kan. Tapi sebenarnya kalau korang, kalau korang teruskan perjalanan korang. Sorry dulu lag. Minta maaf konten kali ni agak lag sikit sebab panas phone aku. Tepi. Okay, korang nampak ni, nampak tak ada tangga depan tu? So kita pergi ke depan. Ni mungkin kalau korang pakai kenderaan yang besar, saiz dia tak pasti muat ke tak. Nice, jom baiki kereta. Zaman bila baiki kereta ni? Awak rambut aku. Zaman bila baiki kereta ni? Aku punya kereta unlimited tau. Aku punya kereta aku unlimited minyak, unlimited apa, engine damage. Sebab aku dah beli lah dulu. Aku dah pernah buat konten dah. So korang ikut je laluan ni. Ikut laluan ni.
Okey, hati-hati. Nampak tak ada tangga. Kita sebenarnya kalau orang biasa boleh lalu sini. Tapi kalau kereta obviously tak boleh, tak muat kan. Tapi kalau korang ikut laluan yang aku tunjukkan ni, kereta korang sebenarnya boleh masuk ke dalam ruangan padang. Boleh pula aku tengah-tengah sedap rekod, tiba-tiba kamera aku memory full. Aduh. So aku terpaksa stop beberapa minit. Dan nampaknya mereka dah kumpul dekat sini. Ramai juga. Kita tengok berapa player sekarang ni. Ui, 12. So semua macam biasa, semua orang yang join aku punya room dalam CPM ni, aku akan memberikan sedikit duit. Kalau boleh bagi banyak dalam, aku boleh bagi banyak. Tapi malang ni sehari dia hanya limit 500,000 untuk transfer duit ke player lain. Jadi kita ada, ui, ramai kat dalam ni. So jom parking sini. Tolonglah jangan sesiapa rembat kereta aku. Okay, let's go. Nampak? Kalau korang tak pijak rumput ni, dia tak apa-apa kat bawah ni butang. Tapi sebaik saja korang dah berada dekat padang ni, korang, ui, sabar sat, sabar sat. Hai, orang game tak start je korang dah shoot dah. Jadi apa yang menarik dekat stadium bola ni? First, kita boleh main bola, kita boleh lari, kita boleh sepak bola, dan kita ada scoreboard dekat atas tu. Ditendangkan oleh player mana dari team kiri dan juga team kanan. Team A dan juga team B. Oi, sabar bang. Jangan aku shoot. So trick dia macam ni tau, korang main laju-laju kan. Aku dah practice lah, tengok. Boom. Aduh bash, tak boleh sebab aku nampak ni. Aku terpaksa guna adapter untuk pakai earphone sebab phone aku tak ada ni tau. Tak ada lubang. Kali kau nak exchange kereta kau. Ish, tolonglah Wira Kansai Zenta, tak ada siapa mampu untuk aku gantikan. Ish, want to sell. Tak nak kereta kau. Tak best. Wira Kansai Zenta ni tak dapat siapa gantikan lah. Han bagi aku 10,000 coin pun tetap aku takkan jual lah. Ni limited edition, super duper limited edition lah, special edition. Bagilah aku bola sah, aku nak main ni. Tu cara nak tendang lah. So cara nak main ni kan, korang bawa dia laju-laju. Dia sebenarnya nak bagi laju kan, korang letakkan jari korang ke atas sekali, atas screen. Baru senang. Siaplah, bagilah aku tendang bola lu. Boom. Gol ke tak tahu? Itulah gol dia. Asal tak ada bunyi sorakan, what the heck? Korang jangan spam. Aku selalu macam ni tau. Tekan lari ni. Oi, bagi aku bola. Bagi aku bol. Korang rebut eh. Macam main kat ni, kampung. Zoom. Macam tu lah. Dia bagus. Feature bola ni kita tak perlu nak bayar pun, sesiapa saja boleh ni. Macam clan tu, clan tu aku tak review lagi macam mana proses dia. Sebab aku tengah shock sangat main benda ni. Sebab waktu first time aku main ni memang best lah. One shot terus goal. Salah. Mana bola? Woi. Woi, what the heck? Sat, bagi aku shoot. Bagi KN dah shoot, Sat. So. Bangang, kau jangan rebut, oi. Oi, bagi aku bola, oi. Oi. So. 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 Cuba seorang jadi goalkeeper boleh tak? Tolonglah, seorang jadi goalkeeper lah. Korang boleh main. Dia nak experience benar main bola, main first person lah. Sis tak tipu lah. Tak kosong lah game ni. Okay, sudah cukup lah aku review yang di dekat tempat stadium dia. Seterusnya pula, kita akan tengok apa yang ada dekat bahagian lobby ni yang baru. Kita akan pergi pula ke kereta yang ada di update kali ni, iaitu Porsche 993 yang berada pada nombor 107. Untuk kereta Zenta tadi aku tak test dia punya top speed berapa, sebab dia pun tak bagi lagi aku punya gear ratio untuk kereta tu kan. Kita tengok down interior dahulu. Untuk tenin dia boleh support sehingga 68.0 engine dia. Boleh triple turbo, sport tyre, exhaust. Di bahagian exterior, di bahagian atas tu ada dua butang di mana korang boleh membuang semua vinyl yang ada dekat kereta korang, dan butang lock
untuk tak nak hilang setahu aku. So kalau kita test, kita beli ni, beli ni pula dan letak sini. Kalau kita tekan butang ni, butang sampah ni, tekan yes, semua vinyl yang ada dekat kereta ni automatik akan hilang. Seterusnya untuk vinyl juga, kita ada angle. Ha, nombor angle tu berapa darjah? Dapat tak? 356 darjah. So kita, kalau kita nak bagi dia precise tepatnya, kita boleh bagi ikut nombor yang sama dengan vinyl kita yang lain, supaya tak adalah sengit-sengit kan. Nak bagi tepat, so 48. Seterusnya kita bagi lagi 48. Tapi susah juga nak bagi set sama. Dia still tak akan tepat sangat, kena ejar-ejar sikit. So 48. Dan untuk lampu depan, iaitu lampu strobe light ni, kita ada kepelbagaian variasi. Okay, so macam ini ada ni, yang ni semua aku dah belilah. Tapi untuk position dia ada macam-macam. Ada yang rapat, ada yang jarak. Oh ya ni, ada empat-empat sekaligus. Dan ada juga yang jarak macam ni, sama ada nak dua ataupun empat, semua sekaligus ataupun rapat ataupun jarak jongang macam ni. Sama juga untuk ni petak. Oh, macam tu ke? Kita boleh tukar. Kalau aku nak buat 4-4 boleh tak? 4-4 warna, warna pink lah. Cantik sikit. Left, right. Oh, dia tetap akan matching lah. Dua side belah kiri, dua side belah kanan. Dia tak boleh satu-satu lampu tu warna yang berbeza. Seterusnya untuk kereta yang kedua tadi, kita ada ni van. Van Mercedes-Benz Sprinter. Down interior. So interior dalam ada macam itu. Kita beli engine W68.0, triple turbo. Beli max setting lah, jangan risau. Nampaknya coin aku berbaki tinggal 1000. Tak apa, nanti aku akan top up 20,000 coin balik. Pakai karakter lelaki perempuan ni. Ui, awet cun pak. Aku rasa memang Zenta sengaja lah nak bagi pakaian kereta aku ni matching dengan kereta yang dia bagi tu. Smart tu. Dan untuk van ni, setahu aku, yang apa yang special dekat van ni, dia punya side door tu, tempat storage tu kita boleh buka tau. Ha, ini macam van Shopee Express. Dan kalau korang buat design dia, Shopee Express punya van. Ui, dalam dia macam tu. Ui, animasi dia. Kereta ni juga kita boleh buka hood dan juga, wow, kereta yang menggunakan duit hijau biasa, kita boleh buka hood depan dan juga bonet belakang boleh buka. Oh lama, boleh masuk tak? Malangnya kita tak boleh nak duduk dalam ni. Setahu aku tepi ni boleh buka tau. Ai, bukan boleh buka ke? Aku tengok macam boleh buka. Sat. Dan kereta terakhir sekali daripada Alfa Romeo, iaitu Alfa Romeo Giulia, macam tu sebutan dia. Pastikan korang like dan juga subscribe, sebab kita akan menggunakan kereta Alfa Romeo. Okey. Ha, aku dah beli macam-macam dekat update kali ni. Korang tekan-tekan, korang tinggal tekan. Penat betul aku cakap bulan puasa ni. Korang tinggal tekan butang like dan juga subscribe saja. Okey. So sama juga dari Bullseye State Point. Oh, sport tyre. Apa yang special untuk dia punya body kit? Oh, kereta ni tak ada body kit eh? Sekejap, kalau Porsche tadi ada body kit tak? Mana Porsche ni? Oh, macam-macam. Ada yang menggunakan duit CPM, ada yang menggunakan coin. Ui, macam tu pula. Ui, lain macam. Dia tengah senyum ke apa ni? Besar tu white body tu. Ni back, ni side. 110 coin. Mengancam habis lah. Belilah semua paling mahal ni, kisah apa aku. Sebab ni tu aku akan top up je coin, jangan risau. Lama mess out body kit, mahal sekali. Aku dah habis lebih kurang 500 coin semata-mata untuk body kit satu kereta sahaja. Benda yang terakhir sekali ditambahkan oleh Ozaf tak tahu lah, pada update 4.8.16, iaitu butang
clan dekat bahagian atas tu. So apa itu clan? Clan ni macam satu community yang korang boleh buat. Macam YouTube kan ada membership, tapi kalau dekat CPN ni ada clan. So nak buat clan ni bukan free. Nampak? Ada dekat sini clan request dan juga create clan. Jadi clan request ni dia akan terpapar bila ada owner clan tu memasukkan ID korang. So barulah akan terkeluarnya clan request ni. So korang boleh accept ataupun reject dia punya invitation clan tersebut. So kalau kita tekan create clan ni, apa yang korang akan dapat? Clan house, logo type dan juga clan messenger. Tiga tu. Dan kita boleh customize nama clan tag dan juga clan name dengan harga bukan RM10, bukan RM20, bukan madani, tetapi RM150 secara tepatnya. Nak jimat sikit lah, RM149.99. kau bayangkan betapa tergamaknya Olzaz sanggup membuat player CPM sebegini. Ini boleh dikatakan benda termahal sekali lah terciptanya dalam sejarah CPM, benda paling mahal sekali yang pernah dikeluarkan. Mungkin kalau coin, kalau kita tengok coin kan, coin pun mahal juga, tapi obviously orang takkan beli sebab kita boleh hack ataupun boleh cheat tipu kan. Ataupun coin ni at least kita boleh dapat dengan membuat misi, membuat ni daily task, dapat coin at least 10-15 jadi lah. Tapi kalau clan ni, satu-satunya cara korang boleh dapatkan dengan membeli. Tapi bukan semua yang join kena beli, seorang je lah owner. Kalau korang nak tengok aku membeli clan yang ada dekat CPN ni, pastikan video kalian mencapai sekurang-kurangnya 1000 likes lah. 1000 likes dan jangan lupa subscribe. Cukup je 1000 likes, aku terus membeli. Sebab nak kumpul RM150 untuk satu transaction tu bukan murah. So, tunggu apa? Tekan butang like dan aku akan review apa yang ada dekat clan sampai harga dia RM150. So aku rasa sampai di sini saja video kita pada kali ini. Aku dah pertunjukkan semua benda baharu yang ada di update 4.8.16.8. Kita jumpa di sudah. Assalamualaikum kat Wasabi Kozama. Selamat berpuasa, selamat hari raya Aidilfitri. Kita jumpa di sudah. Assalamualaikum. Ciao.